ada penghargaan ke saya atau berapa orang tepatnya? Sebenarnya kriterianya apa sih pas insan olahraga ini mendapatkan penghargaan dari Kemenpora? Iya, ada tim penilaian gabungan dari Kemenpora, akademisi, KONI, KOI, dan juga pakar-pakar lainnya, di mana ini setiap hari olahraga nasional kita berikan penghargaan seyogianya untuk seluruh insan olahragawan, dari tenaga olahraga, atlet, mantan atlet, sampai pembina dan penggerak, yaitu federasi, induk organisasi, dan juga yayasan. Jadi semua yang terpilih adalah yang kita nilai, yang tim penilainya sudah berkontribusi dalam kemajuan olahraga keseluruhan di Indonesia. Dan ini kita lakukan tiap tahun. Jadi ada kriteria khususnya? Ada kriteria khususnya adalah semua nama itu disortir dan dibahas di tim penilai yang terbentuk tadi saya sampaikan. Jadi ini ada kurasinya dan itu adalah proses yang sangat independen, dan karena banyak pihak yang terlibat penilaiannya itu kadang suka alot. Tapi ini yang sudah disepakati semua tokoh-tokoh yang tadi diberikan penghargaan, saya kira masyarakat juga bisa menilai bagaimana kontribusinya untuk olahraga Indonesia. Biasanya kan penghargaan ini dibarengi dengan di hari HORNAS ini kan. Karena kalau nggak salah sekarang kan agak mundur ya gitu kan. Apa sih Pak yang selain waktunya mundur, kenapa menjadi? Terus tepatnya juga biasanya lebih representatif lah gitu kan. Ya, jadi untuk hari olahraga nasional 2024 itu kita putuskan waktu itu sekaligus pembukaan PON. Jadi kemarin seyogianya acara HORNAS itu adalah pembukaan PON itu sendiri. Karena kemarin kita mencoba untuk menghadiri seluruh insan yang penerimanya, karena tidak lengkap, makanya kita putuskan penerimaan penghargaan olahraga ini, kita bikin event tersendiri. Jadi itulah hari ini. Total ada berapa orang sih yang dapat? Total kalau tidak salah ada 27-30 ya. Itu atlet, mantan atlet? Semuanya, atlet, insan olahraga. Bahkan dari akademisinya juga, dari media, jadi seluruh ekosistem olahraga. Waktu itu ketika Paris 2024, adanya pertemuan bilateral antara kami dipimpin oleh Bapak Presiden terpilih, Pak Prabowo, bertemu dengan Thomas Bach, di mana di situ dibahas potensi-potensi opportunity Indonesia menjadi tuan rumah dari rangkaian event Olimpiade, di mana Thomas Bach menawarkan kemungkinan untuk tuan rumah di 2036. Selain itu juga ada untuk misalnya Youth Olympic Games juga ditawarkan. Jadi kemarin penjajakan bagaimana opportunity ini bisa ditindaklanjuti. Dan kita melihat bagaimana Indonesia harusnya sudah siap, dan opsi seperti Jakarta, Bali itu bisa menjadi opsi dunia internasional, tapi juga seperti di Jakabaring, di Sumut juga saya rasa bisa siap juga. Pokoknya venue-venue olahraga di Indonesia ini sudah tersebar, dan saya rasa untuk tingkat seperti Olimpiade, jika serius pasti kita bisa. Mas, untuk penghargaan ini ada nggak sih yang berbeda dari penghargaan tahun-tahun lalu? Tadi saya sempat kalau nggak salah ada soal beasiswa S2 itu ada? Oh nggak, kalau beasiswa yang saat ini kami luncurkan, S2, S3 itu sebenarnya program terpisah. Jadi alhamdulillah kolaborasi Kemenpora bersama LPDP sudah menghasilkan produk beasiswa khusus bidang keolahragaan. Jadi ini khusus untuk para atlet, mantan atlet, dan tenaga olahraga menurut undang-undang. Jadi bagi para yang bisa mendapatkan, baik itu atlet, mantan atlet, dan tenaga olahraga, ini kita buka seluas-luasnya jika ingin mengambil pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi karena ini sudah full support dari beasiswa, jadi ini kita buka kesempatan untuk meraih pendidikan yang sebaik-baiknya. Harus ada minimal prestasi atau gimana Mas untuk beasiswa itu? Jadi kalau beasiswa tidak ada minimal prestasi, yang penting semua persyaratan terpenuhi. Baik itu pernah menjadi atlet, mantan atlet, untuk tenaga olahraga itu yang diatur di Undang-Undang nomor 11. Ya, untuk per hari ini, untuk pepanas, Bapak Presiden memberi arahan akan hadir di pembukaan. Kemarin saya melaporkan langsung ingin hadir pembukaan atau penutupan, arahan sementara adalah hadir di pembukaan. Untuk evaluasi PON, pastinya ini per provinsi sedang menyelesaikan pertanggungjawaban, di mana kemarin saya baru menerima PJ Gubernur Sumut, Pak Fatoni,
dan memastikan bahwa untuk Sumatera Utara tidak ada tunggakan biaya ke depan dan dipastikan tidak akan meninggalkan hutang. Jadi ini evaluasi sedang kita tunggu dan kan jangka waktunya itu maksimal 3 bulan dari sejak selesainya penyelenggaraan. Jadi kita akan memonitor terus, tapi bagaimanapun ini jika ada aduan-aduan ataupun kekurangan-kekurangan, pasti kita juga tindak lanjut secara cepat. Berarti baru Sumut aja yang sudah sampai? Sementara baru Sumut yang melaporkan, kami masih menunggu Aceh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang kami sayangi para penerima penghargaan oleh dua ormas yang berada. Pemberian penghargaan ini kami berikan kepada berdasarkan Perpres. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Olahraga! Baik, sudah cukup, terima kasih. 8 orang membanggakan insan olahraga Indonesia untuk kami mohon berkenan kembali. Kalangan dosen dari kalangan pendidikan ada Bapak Dr. Taufik Yudi Mulyan, itu Saudara Henry Khairudi Bangun, olahraga panjat tebing. Dan juga apresiasi langsung diserahkan kepada yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dito Aryo Tejo. Orang pertama adalah Coach Hendra Basit, selaku pelatih cabang olahraga panjat tebing, pelatih cabang olahraga balap sepeda, olahraga voli pantai, Bapak Dr. Taufik. Orang olahraga ada Hendri Hairudi Bangun. Kemudian ada Pak Wemi, saya mewakili Bapak Wemi Wemamani oleh Bapak Arlan Lukman, selaku Deputi CDM Olimpiade Paris tahun 2000. Apresiasi pertama diserahkan secara langsung dari yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kepada Bapak Haji Supardi Sumantri selaku penggerak olahraga. Ini ada 7 orang penggerak olahraga di Indonesia. Ibu-ibu. Berikutnya Ibu Ida Ayu Anumpurnamaningsi, Bapak Dr. Jainal Dini Manjuntak, Ibu Oli Liliawati Ananda Hidayat, Sarjana Hukum, Bapak Dr. Andes Mansur MPD, Profesor Dr. Dr. Andes Haji Paris 2024. Sesi foto. Izin lihat sini. Tunjukkan ke lensa kamera teman-teman media yang sudah hadir. Satu. Satu, dua, tiga. Izin lihat sini. Halo. Dua, tiga. Kami mohon berkenan Bapak